Who like Minecraft? Yes, who like Minecraft? Zombie. Halo sobat semua, kawan-kawanku yang ada di channel Simuni. Kali ini kita akan ngebahas masih game Minecraft di episode yang ketiga ini, Kak. Saya akan diundang untuk masuk ke Epic Jungle, bro. Kawan-kawanku, kita akan panen. Kita akan coba ternak zombie ya. Katanya dia sudah dapat lubang tempat spawnnya para zombie, bro. Ngeri kan? Sebenarnya saya ngeri-ngeri takut, tapi ya sudah, kita coba aja, kita hijrah ke sana. Moga tidak ada DC ya. Kadang-kadang masuk ke handphone suka agak nge-lag. Aduh, ini kenapa kok malam-malam lagi? Ah, mana dia jejaknya? Oh, dia udah dapat ini signal. Udah buatin tanda. Lah untung. Posisi koordinatnya koordinat 0. Ini kita udah mulai mendekati dah. Ini dia rumahnya. Aduh, sia jatuh. Oke bro, itu dia kakak Yuri Asna. Apa kabar? Di mana zombinya? Di bawah kah? Ini pakai seed bisa nggak ngundang zombie? Emangnya ayam? Oke, kita persiapan dulu. Mana alat tempur kita? Yang jelas sih kita akan agak seru ini bro. Teman-teman semua, kalau misalkan baru tahu channel saya, tolong di-share dan di-like juga ya ke teman-teman semuanya. Di sini seru-seruan aja, nggak ada tip yang menarik. Banyak sekali YouTuber yang bagus-bagus tipsnya. Tapi kita akan menikmati aja game ini sebagaimana seorang newbie, bro. Pemain pemula, dan ini alamiah ya mainnya seadanya. Yang jelas sih ngambil kesenangannya aja. Oke, mana? Bawah mana? Oke, ini kita turun. Nah, di sini katanya koordinat 47 ya. Sebentar, kalau 47 ini tandanya nih, dia kasih torch di bawah katanya. Oke, mungkin lantai ini ya. Ini net amit. Tutuplah cepat. Aduh, santai, santai. Agak panik juga. Ini ngapain juga pegang kue? Alah. Sabar, sabar. Ini besi kayaknya gak akan kepake, zombinya banyak gitu. Tadinya mau dipagerin besi gitu loh bro. Aduh. Aduh, banyak banget lagi. Ini gimana ini ya? Berarti kita harus pasang perangkap, ditutup jalannya. Lalu bawahnya harus kasih air biar dia diam. Oke deh. Sepertinya itu ide bagus. Nah, ini dia. Aduh, ada yang punya topi juga ini. Aduh, kalau ada dropannya sayang gak keambil ya. Nah, kan drop dia tuh topi emasnya. Aduh. Ya sudah, kita coba gimana ya. Oke, kita bongkar dulu aja sedikit. Oh, itu tempat spawnnya tuh. Kawan-kawan semua juga pasti sering nemuin ya. Cuman saya bukan mau ngasih tips, kita cuman mau berbagi aja. Ini keseruan kita. Oke, kita sudah dapat tempatnya dia spawn. Ini pasti zombie-zombienya banyak di sini ya. Barusan sebagian sudah saya bunuh. Dan untungnya ini kebetulan kotak ini. Kalian bisa lihat posisinya deh. Kali aja kalau main di Epic Jungle sama ya koordinatnya ini. Nih, siapa lagi ini Chainsaw? Chainmail. Zombie. Oke. Nah, susah banget ini emak-emak. Nah, lo nyangkut. A few minutes later. Oke, ini dia caranya. Kita harus bikin lubang dulu, agak dalam sedikit. Tapi jangan sampai salah ya. Itu harus ditutup dulu pintu keluarnya zombie nanti. Nah. Oke. Kita langsung isiin air aja di bawahnya. Nah, ini dia sudah rapi. Saya sudah langsung pasang jerat. Di situ ada hopper 1. Itu bikin hopper, jadi kalian pada saat mau bikin jebakan Batman ini, kalian harus siapkan hopper ya. Itu dibikinnya dari steel. Dari iron. Jadi kalian kumpulin dulu. Oh,
kita cek juga inventory-nya dapat apa. Nah, kan mantap, bro. Topi emasnya berkilau. Dan ini banyak sekali makanan. Daging zombie nggak bisa dimasak ya? Hah? Oh, ini ada topinya, dapat dua jadinya. Kita tempa aja sendiri. Jadi satu. Weh, mantap. Cobain lah. Keren kan? Ih. Coba kita cek. Parah. Oke, itu dia udah muncul lagi. Sikat terus ini. Kalau nggak bosan-bosan leveling sampai level berapa juga kayaknya nyampe ini ya. Kalau caranya gini. Wih, dapat. Mana dia? Kita ganti, kita coba, bro. Ini dia sepatunya dari zombie. Oh, yang tadi sepatunya ya. Dapat. Kita tes. Ah. Ih. Berkilau, bro. Hihi. Lumayan lah. Agak tekbal ini nambah plus 3 armornya tuh. Dan saya juga kebenaran di sini sebelahnya saya langsung pasang perangkap juga tapi belum selesai, bro. Nuh, lihat itu pagernya aja sembarangan ya. Yang jelas sih nggak kreatif-kreatif amat tapi yang jelas aman. Oke. Kita buka dulu, tadi saya lupa. Saking takutnya parno sama yang si baby zombie itu sering lompat loh, hati-hati ya. Jadi butuh kabel slab ya, kabel stone slab sepotong buat ngehalangin. Nah, kita lihat tengok, waduh, jerat kita sudah banyak yang ngisi. Tapi sayang ya, nggak akan saya bunuh dulu karena percuma dropannya nggak bisa diambil. Kita harus cari hopper satu lagi. Cuman aduh kelilingnya males, ini susah. Banyak banget ini zombie di mapnya ini. Di mapnya Epic Jungle. Nah kan, ini agak pegal juga nih. Harus dibetulin nih posisinya biar agak enak. Mana dia? Sebentar, kita cari ide. Oke, kita harus tambahin air kayaknya. Tapi jangan sampai salah, bisa-bisa si baby zombinya hanyut tuh ke sini. Sebentar. Oke, ini pasang slab. Slab aja lah, sepotong. Nah, ini dia. Baru hancurin yang besarnya, blok besarnya kita hancurin jadi bolong tuh. Nah, itu dia. Hah? Itu. Ngapain bocil? Pantesan dia bisa langsung lepas-lepas mulu. Nah, kan enak ya berendam tuh, hanyut semuanya. Ada, kurang kenceng, woi. Bener ini harus tambahin lagi air, bro. Oke, kawan-kawan, kita bikin mereka mandi semuanya. Nah, ini dia di sini kan. Kenapa ya? Nah, airnya kenceng. Mereka yakin hanyut dan nanti dropannya disedot oleh hopper, kawan-kawan. Oke, mantap. Mana korban pertama kita? Kita tunggu. Aduh, suaranya bikin gemes deh. Mana ini? Nah, ini aja tuh. Oke, langsung tepat di depan kita dan kita tinggal pukulin doang. Nanti hasil dropannya kita cek di hopper. Oke. Para, aduh. Nggak ada depan ini andesit apa ya? Oh, batu tadi yang jatuh ketarik. Oke deh. Lumayan cukup seru. Kawan-kawan bisa ikuti aja. Ingat koordinat posisinya itu ada di kedalaman 42. Makasih banyak semuanya yang sudah nonton. Jangan lupa untuk share dan subscribe. Dan tetap standby di channelnya Simuni untuk episode Minecraft kali ini, bro. See you, dan jangan lupa tetap semangat kawan-kawan. Dadah, bye-bye.